gimana nih? Kulit gue bagus. Jangan lupa sesaat lagi JB Lida, JB Lida, JB Lida, oke? Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan Bilar di hari ini yang so pasti kalian udah pada tunggu guys. Ya, keseruan di hari ini yang mana Lesti dan Bilar hari ini ada acara bareng, ada syuting bareng guys yang tentu kalian ingin tahu gimana sih ceritanya dan acara apakah di mana mereka berdua syuting bersama lagi. Ya, diketahui dari unggahan sang road manager Lesti yang mana gemesan Lesti dan Bilar makin hari makin tambah mesra, makin tambah romantis terlihat saat mereka syuting bareng dengan Ustadz Subki. Kebersamaan saling lengkap melengkapi antara Lesti dan Bilar di hari ini sungguh membuat kita semua bahagia dan baper habis. Ya, kebersamaan tentu ini dalam rangka persiapan bulan puasa Ramadan, syuting typingnya guys seru banget bukan, sambil menunggu acara buka puasa bang. Rupanya Dede Lesti dan pujaan hatinya Rizky Billar akan menemani kita bareng-bareng. Lihat nih kebersamaan mereka yang makin hari makin kompak saja, makin hari makin mesra saja. Tentunya seusai kondangan semalam ke acara nikahan Atta dan Aurel, Lesti dan Bilar makin yakin makin mantap hatinya untuk segera membina hubungan mereka, melangkah ke jenjang yang lebih serius. Ya, harapan kita sekalian bahwa Lesti dan Bilar nantinya bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius di tahun ini. Ya, lihat gimana kalau begini seru nggak guys, kebersamaan yang makin kompak. Sepertinya memang pantasnya mereka itu adalah ya istri dan suami guys, bukan calon lagi. Tetapi kita doakan yang terbaik bagi mereka, semoga segera Lesti dan Bilar mengesahkan hubungan mereka seperti sahabatnya yang tadi malam Atta dan Aurel yang telah mengesahkan hubungan mereka berdua menjadi suami istri. Itulah harapan kita semua dan doa kita, dan semoga juga di hari ini ada surprise-surprise tersendiri. Kita tahu bahwa entar malam akan ada penampilan ya Lida 2021 grup putih dan jurinya adalah si Dede Lesti. Kita berharap nanti ada surprise khusus dari pihak Indosiar, walau senyatanya kata si Dede bahwa Rizky Billar hanya adanya hanya bisanya Selasa dan Kamis, dan itu pun menyesuaikan dengan jadwal si Dede. Ya, hari ini Dede mungkin sendiri, ya Selasanya dia sama si Doi. Tapi kita doakan semoga segala sesuatu yang mereka lakukan adalah yang terbaik bagi hubungan mereka berdua. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu stay tune dan support channel kita ini agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang tambah hari makin tambah mesra saja, tambah hari makin tambah romantis saja, hanya di channel kesayangan kita ini. Tentu dengan kalian subscribe, kalian akan dapatkan notifikasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar saat demi saat. Itu saja dari kita. Jangan lupa komentar kalian tentunya akan menambah lengkapnya ya suasana kemesraan mereka berdua. Di komen di bawah tentunya agar tambah seru bersama Leslar. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.